kali. Nah, oh my god. Oh. Ini kenapa ada petnya, ada bawang putih sama ini? Kenapa? Udah siap banget. Aku cuci tangan dulu. Oke. Ini tangannya aja dicuci. Ini teman lu? Ini teman gue. Artis? Iya, aku artis. Artis atau artis tukang tuh. Pasar coba? Rumus kangen sama dengan berat kali gaya kali jarak. Berat itu kan satuannya kilogram, kg. Kalau gaya, newton. Kalau jarak, kilometer. Jadi kalau disingkat, kangen kamu. Aduh, kangen siapa sih? Ini yang bikin siapa sih? Berat banyak gaya. Lu nyindir gua. Udah berapa lama sih Haruka di Indonesia? Bentar lagi 8 tahun. Wow, kangen gak sama Jepang? Kadang iya, kadang enggak. Kita lebih kangen dari Jepang. Kalau makanan Jepang kurang ada rasanya. Karena Haruka dari kecil udah biasa makan makanan Jepang, sementara kita udah biasa makan makanan mungkin. Iya. Jadi kita cobain makanan dari negara lain itu menarik. Iya terus sih. Terus ngapain kita masak-masak Jepang hari ini? Gak apa-apa, biar aku tahu chef beneran chef apa enggak. Nah. Apa sih yang kamu sukain dari Indonesia? Semua. Semuanya? Semua. Orangnya. Masa? Makanan orangnya sih. Kamu suka? Iya, karena orang Indonesia tuh baik semua dan sabar. Ke kamu. Terus ke kita, gak pernah santai gitu. Santai. Orang santai. 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 Modelnya santai. Ngomongnya gitu. Di belakang. Iya. Lucu loh dia. Biasa orang Jepang itu malu-malu. Iya. Karena di Indonesia jadi gak tahu malu. Udah 8 tahun nih Indonesia. Iya. Emang dia malu-malu ya? Kan? Kalau kita ke Jepang, ketemu orang-orang Jepang di sana, itu biasanya kan malu-malu. Orang Indonesia yang malu-maluin di sana, orang. Ya kan? Tapi orang Indonesia terlalu berani ya di Jepang juga. Betul! Loh, kamu tahu di Shibuya yang rame, yang crossing itu ya? Malu-maluin, bahasanya dia terlalu berani. Sopan banget loh, Haruka. Malu-maluin. Orang crossing rame-rame aja ya udah jalan lampu merah ke lampu hijau gitu, jalan dari satu. Nggak usah stop gitu selfie-selfie, foto-foto gitu. Bikin macet. Itu ikannya cewek apa cowok? Coba kita lihat dulu kami. Cewek ya? Orang TV tuh kadang gitu, iya nanti undang lagi ya. Gak bakal undang lagi. Haruka kan dulu di JKT48 nyanyi ya? Iya. Sampai sekarang masih sering gak sih diundang buat nyanyi gitu? Ya. Kalau nyanyi sih enggak, karena aku nyanyi suaranya gak bagus. Kali ini acara pertama saya ya, masak-masak. Serius? Oh gitu? Beneran? Gak bohong. Untung dapet ya. Selamat makan. Ada tulang, ya. Selamat makan. Enak kan? Kayak di Jepang. Ini bukan gimmick kan? Ini bukan gimmick kan? Enggak. Beneran? Enak banget. Masa sih? Masa. Tapi emang aku yang bawa ikan sih, jadi emang enak sih. Mm-hmm. Ikannya yang enak. Kita cobain. Dapat neginya juga.
Enak kan? Masak dewek, komen dewek. Wow. Oh my God. Ini so yummy. Kasihan sih yang udah nungguin dari tadi. Oh, kalian juga mau ya?